Mau kenapa sih teh? Atus guys gitu. Guys bahaya tuh dia. Iya, jadi bahaya juga. Makanya dia di lampu-lampu. Bentar. Iya. Kok tiba-tiba kepikirannya kayak apakah ini lampu-lampunya bakal dimainkan sama Rian? Iya, baru pengen ngomong. Iya, Rian. Lampu-lampu Driat kayak kemarin. Cloudy Distance. Cloudy Distance, terus tetap pake Uranus. Cewek bakal pake TV. Last pick dari Evolve Legends. Sekarang ini harusnya parah. Ini Yuzhong banget sih gue. Ini Exilin ya. Gue Yuzhong banget. Yuzhong banget Yuzhong sih. Entah kenapa dengan single target pick up dari Evolve Legends yang terlalu banyak kayak gini, mereka butuh satu sisi power yang bisa mengendalikan semua team fight, apalagi di area Turtle sama lo. Banget sih gue. Either Yuzhong atau Kali Ur, enggak itu lebih ke damage kalau Kali lebih ke damage kece, bukan ke kece. Enggak, itu masa Terisla sih? Enggak, Terisla bukan priority dong. Iya, dia enggak, udah enggak mungkin kayak disini. Queen masih ada Queen. Harit? Mereka bener-bener main damage. Bentar, no bentar. Nah, ini ngelover ini Luminia dipakai dengan Odora. Luminia, iya, memang pakai Odora. Tapi gue jujur ini agak berat mungkin untuk Evolve Legends karena mereka kurang area of effect. Yes, atau mereka kurang area of effect. Tadi gini, case nya ada dua. Kalau misalkan untuk situational pick atau ya ini mah gambaran kita lah sih ya. Karena kita selalu memainkan semua hero yang ada. Yang pertama adalah tadi Yuzhong yang dibilang sama Ranger Mas. Kenapa? Karena di team fight mereka udah punya damage semua nih. Tinggal di porak-porakan dindang sama si Yuzhong. Tapi kalau misalkan Terisla bisa nahan badan di depan. Setidaknya damage yang dihasilkan dari anak e-sports ini ada yang nahan aja, minimal aja. Karena juga dari itu juga tanky banget kan. Benar, tapi ya balik lagi, Terisla kan gak pake posisi ini sekarang. Benar banget, tapi ini bakal berat-berat untuk e-sports Legends dari traffic yang kita analisa. Tapi ternyata semua itu bakal terpatahkan kalau misalnya kali ini mereka pasti mendapat kemenangan. Dan bener kata profesor dan saya, lapa-lapa akan dibagi oleh seorang Brian. Dan bahkan cewek akan menggunakan Yibi di arah top play. Yipi. Sementara itu dari bottom lane sudah ada Evos Antimate dan juga Onyx CW di sana. Berhadapan dengan seorang Uranus. Benar banget. Tapi kayaknya Drian bakal coba untuk mendapatkan satu wave di arah mid lane. Antimate bakal mengganggu bersama dengan RKT. Persik ngamanin satu buah jungle-nya dan bahkan Persik kali ini di cover oleh para Luminite. Retribution bakal coba diamanin dan lihat satu kali panas marahnya pesat. Bakal diamanin oleh seorang Persik. Panas marahnya menancap ke jantung seorang Kiboy. Kiboy pun terpuntut mas, tak bisa bergerak dan bergoyang. Bakal ada pertukaran cukup baik. Sat. Sang bayi landa kali ini tahu mereka bertukar satu untuk satu dan bahkan tidak ada kerugian sama sekali dari tim Onyx di arah top lane. Dua-duanya sama-sama nyolong ya, nyolong-nyolong buff dan akhirnya untungnya masing-masing mendapatkan apa yang mereka mau. Dan kali ini Sans harus pulang dulu sebelum ada Luminar dan Nerek yang mencoba untuk menghadang mereka. Yes, bukan hanya itu aja, kali ini dari para pemain tim Onyx Esports kayaknya bakal cepat dapetin seorang RKT dengan pengece atau ada potensi choker di sana. Luminar mencoba membantu tapi sedikit terlambat, terlalu keras di sana dari seorang Drian. Clover bakal mengeluarkan satu buah Synchro Vision dan berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iya, sementara itu di mid lane sudah ada Luminar dan tentunya ada Drian yang akan saling berhadapan. Sementara itu kalau kita lihat di bottom lane-nya, Benedetta akan berhadapan dengan Uranus bersama dengan Vercik ya. Ini pukul mundur aja Boots, nggak mau terlalu maju karena Boots walaupun kita tahu sangat tebel, tapi nggak mungkin mau dia menghadapi dua orang sekaligus. Oke, benar bukan sekarang benar. Dan Persik bakal coba fokus menuju ke arah Tartar terlebih dahulu. Dua bagian paling depan dari tim Evos Legends menjaga di arah rumput. Sedangkan dari Onyx Esports gak ada yang sama sekali masuk ke arah pertahanan Tartar. Tartar berhasil diamankan tanpa adanya kontes di bawah menit yang ketiga lagi dan lagi, Profesor. Iya, timing. Yang selalu aku bilang Persik ini benar-benar sangat on time banget kayaknya dari dua game yang terakhir kelar. Tapi ternyata di arah top lane sana, Clover dengan Synchro Vision sama Fox-nya memilih mencoba mendapatkan satu. Luminar dengan Flicker-nya, tapi berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Flicker M1 lagi-lagi dikeluarkan oleh sang juara dunia M1 World Championship Mobile Just Bang Bang Luminar. Benar banget, Luminar kali ini mendapatkan satu poin kill dan Antimatch harus mundur ke belakang setelah ada lampu-lampu dan juga Cloud milik Sans yang mencoba menghadang seorang Benedetta Antimatch. Sementara itu dari VRC mengamankan buah red buff atau juga orange buff. Dan kalau kalian sadar, Nissan hati-hati bakal coba dimakan Kiboy dengan damage yang cukup besar. Drian, frame fighter sekarang Luminar, fokus banget terserah Drian. Tapi ternyata di sana, damage dari seorang Luminar terlalu besar.
besar. Dia sudah gak punya Prefighter. Harus menggunakan Blitter di arah mid lane. Oh my god. Hampir saja bisa mengetok malah seorang Luminer. Tapi Drian sayang sekali belum punya damage yang cukup. Sedangkan dari seorang Sans. Ini bagus banget. Dia memanfaatkan semuanya. Dia tahu gue gak kuat untuk team fight. Gue gak punya apa-apa di early game. Tapi gue cuma punya pattern timing yang lebih cepat dibandingkan seorang Fancy. Tapi Fancy sendiri juga baik sekali dalam masalah timing tadi sudah lu bilang ya, Ji. Dia tahu kapan harus membuat lo turtle, kapan tahu harus farming. Dan sementara itu udah reject terkara Rek kali ini. Blending 2 dari seorang Sans. Dikombo dengan seorang cewek. Tapi Lumina terlalu sakit damage-nya. Ultimate di belakang sana. Berarti kalau seorang Kibon. Lumina terlalu begitu saja. Fancy, one way on situation dengan seorang Drian. Ultimate juga bisa pulang. Mau nyari goyang. Bisa dihindari. Ternyata nggak berhasil. Diketok oleh pedang seorang Lapu-Lupa. Tapi satu momen yang aku tangkap adalah anti-match melakukan no execute ke arah Sans. Namun sayangnya masih ada satu lagi bereti yang diamankan oleh Sans. Dan anyway, wow, untuk kali ini di menit yang keempat, lewat 4.34 untuk skor sebenarnya. Terlalu terburu-buru kan? Iya, miscalculation. Dan kali ini kayaknya technical fault-nya dari tim Immortal Legends ya? Iya, mungkin karena ada kendala sedikit. Nggak masalah karena pertandingan kalau seru banget. Tadi udah terjadi gencatan-gencatan antara kedua tim dan tentunya unpredictable banget ya. Tiba-tiba udah bisa saling menyolong-nyolong buff. Kayak gini. Onyx Esports itu bisa nyolek EVOS Legends. EVOS Legends juga bisa nyolek. Tapi nyoleknya kalau bisa pakai sikut gitu loh. Karena dia bawa Eudora. Jadi bisa langsung nge-pick off sendiri. Kayak gitu. Yeah. Itu bedanya. Benar-benar dari ini tadi. Ini Clover ya sebagai gold laner-nya ya. Dan gua lihat Rek ini adalah orang yang cukup dewasa melepas title god lanernya Rek Sitani dan dia dibutuhkan. Dia bergeser ke arah tank. Itu kayak satu hal yang menurut gua cukup apa ya? Memang beda sih yang pemain genius dia. Berat enggak? Berat maksud gua. Berat. Ngerti enggak sih lo kayak misalnya kayak gini lah, Fortnite jago banget di arah mid lane. Terus tiba-tiba ada orang jago atau siapa gitu. Gua. Ya, Gio, misalkan Gio contohnya. Contoh. Gua Meralda lu aja, mati banyak lagu-lagu. Kan jungler katanya. Silvana tumbang 9. Katanya jungler. Coba contohnya Ranger Mas misalkan. Junglernya. Yaudah. Atau gak gini misalnya gue sideliner nih. Udah, pakai plus, putih, jago. Terus diganti Gio misalnya gitu. Kalau misalnya orang yang gak dewasa atau gimana, anggap gue masih pengen tetap di samping. Padahal gue udah gak capable, gue udah gak bisa di samping gitu. Tapi karena menurut gue dia cukup dewasa kayak, ya gue tahu, gue itu mungkin memang gak cocok untuk di samping, gue udah gak mampu, jadi gue silahkan. Jadi kayak menurunkan apa namanya? Menurunkan ego. Itu yang mahal banget loh. Dan ini juga mungkin terjadi di posisi dari Timon Esports. Relasi adalah kita tahu tanker yang bisa dibilang di MPL. Setupnya luar biasa. Senior. Dibandingkan Keyboy. Bukan masalahnya Keyboy duluan atau Rasi duluan yang masuk Eonic, tapi di MPL Rasi dan terlalu sendiri. Dan jangan lupa combo cewek Rasi. Tapi di sini dengan adanya komposisi tim, ternyata Keyboy lebih dibutuhkan di meta saat ini. Di season kali ini, gua relakan. Nah menurutku itu sama kayak cewek dulu kan juga dia juga jungler. Oh iya, direlakan ke Sans karena apa? Karena dia sadar mekaniknya Sans ini lebih optimal. Iya, benar. Itu adalah hal-hal yang mungkin harus coba dipelajari untuk para profesional player yang mungkin lo tanpa sadar lo tuh mungkin udah harus bergeser role atau kalau harus bergeser posisi. Kayak contohnya gua kan kalau gua jadi jungler tapi kan ya gua relakan ke Cornet sama Ranger Mas gitu. Karena gua jadi tank sama supportnya aja. Tau gak kadang malah kalau gua MCL kemarin, gua tau nih KB itu masalah mekanik jungler itu kayak sosok banget. Iya 50-50. Tapi gua tahu dia tuh lebih capable. Kenapa? Karena dengan makro yang dimiliki dan dia bisa komen. Jadi gua yang turun ke tank. Gue jadi tank. Jadi lu jadi tank. Jadi kayak gue puppet masternya. Oh pakai cow ya waktu itu ya? Gue puppet masternya, Odi puppetnya gitu loh. Oke. Okay. Lu kesini ya, biar gue kesini lah kayak gitu. Kayak ini Angel lah ya? Iya. Apa menurunkan ego lah. Padahal kalau misalnya bilang gue pengen menang Intel, gue pengen pakai hero-hero yang gue bisa. Bisa Lancelot misalkan. Gue bisa Lancelot, gue bisa Claudio misalnya gitu. Coba bikin meta baru. Apa tuh? Nana jungler. Belum tahu aja dia Masha jungler gua. Masha jungler itu biasa. Apalagi sih? Masha jungler itu biasa. Biasa. Kemarin ada satu hal yang impress banget gua dari KB. Apa itu? Roger Tank. Dan pakai Vengeance. Jangan pakai yang lain. Benar. Kenapa? Karena pas Rogernya digebukin di geng,
Roger yang ngelawan balik, bro. Yoi. Buset, gue bilang di situ gila, gue impresan, gue bilang, boleh-boleh lo ya, gue bilang. Kok gua, bisa? Itu itemnya apa aja tuh? Itemnya itu saya pertama pokoknya bikin Thunder Bell. Thunder Bell. Karena saya ingat kan kalau Roger kan bisa kan dia dari human form ke wolf form. Itu skill. Ada skill, ada slow eventnya juga. Yeah. Ya. Dan itu bisa langsung dimanfaatin pakai Lightning Punch. Habis itu ada True Damage. Mananya juga gak gampang habis. Beri ya tapi. Males pake bayi sama dia. Pinter banget itemnya. Gue tahu item, tapi gue nggak expect aja kadang-kadang dia pakai pakai situ. Memang ya gue nggak salah lah ngasih dia profesor. Nah, jadi kayak kalau misalnya meta-metanya mah sering banget ya kita walaupun nggak berhasil. Ya belum lihat aja di Rafaela jungler kita. Rafaela jungler. Iya. Itu bagaimana tuh? Coba tuh jelasin nih gimana tuh tujuannya. Ya biasa kalau mereka kan menyisa. Sebelum siapa kemarin pakai Tamus? Tamus Hyper itu kalau nggak salah sih. Oh di game Flix. Alter Ego sebagai Tamus Hyper. Nah. Udah berdebat dulu kita. Ya. Tamus sih bisa jadi Hyper. Udah dipakai sama si Bucin. Si Cornet Bucin. Berhasil menang. Kalau Rafaela Jungler tuh gimana? Ya, itu masih udah. Kepo. Ya, Korensi aja bedanya. Itemnya? Itemnya ya pakai Bintang. Pakai Wintalker. Oh iya, mantep kan. Layla support. Mantep banget tuh Layla support, Ojin paling suka. Pokoknya gini, Marksman yang paling possible mungkin kayak sekarang kan di Shunshin. Yang bisa di support. Iya. Udah kayak, wow. Juga kan yang clearing punya support kan sebenernya. Bisa support. Bisa optimal. Tapi, memang kita harus ketahui bahwa mage di side lane itu tidak seoptimal mage di mid lane. Iya. Karena kan mid lane ini kan minionnya yang paling cepat ketemu. Dan otomatis farmingnya lebih cepat. Di bagian mid lane makanya hero-hero yang kayak Varsha, Chang'e itu kan sempat beberapa mungkin kita lihat di side lane tapi tidak menutup kemungkinan dia itu juga main di mid lane yang lebih optimal. Kenapa? Karena gerakannya lebih luas. Bebas, dia bisa di side kemanapun, dia bisa ngambil Little Wanderer, dia bisa ngambil Orange ke Fort Mobile dengan satu dia, apalagi Chang'e itu. Pakai canggung apa glowing one apa glowing one? Oh glowing one. Kalau gua ice queen one lo langsung ice queen one. Iya, karena ngasih slow effect itu lebih ngeselin aja. Iya, sama satu lagi sih harus ditekankan di sini untuk kalian semua sobat Mobile Legends yang di rumah. Benar. Jangan dicontoh. Iya. Apa itu? Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan jadi contoh. Jangan dicontoh di rank bersama kalau kalian solo ya, jangan coba-coba ya. Kayak begitu. Meresahkan warga tuh. Kecuali gini, kecuali kalian yang menemukan metanya sendiri. Iya. Iya, karena kalau sekarang udah berlima, ya fix meta kalau menurut begitu. Oke. Okay. Benar-benar. Nah, tentunya gua bilang di sini ini deh. Ya, sebenarnya karena ada beberapa hal yang jangan dicontoh tuh. Kalau misalnya mereka lakukan, iya. Itu kan udah bilang kita menang juga. Iya. Karena kita kalah. Benar. Kalau menang kita lagi. Malah kayaknya kita itu tipikal-tipikal player yang menang kagak, sotoy iya. 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 Udah menang kagak, sotoy iya. Teman-teman kepo sih jadinya Ji, ada kirim-kirim salam. Oh iya, boleh banget ya. Kita bakal baca-baca dulu kali ya sambil menunggu Pak Usei. Boleh. Iyo i. Udah ada dari siapa nih kita lihat. Oh, ini. Ini ada yang, ini Pak, ada salam dari, ini aku bilang ini benar-benar sering banget nongol di stream aku dan bahkan di stream anak-anak Evo. Nah, namanya Rico Endruta, dia bilang, tolong info nih Onyx, Ben si Versik, hehehe. Wah. Kalau ini juga ada info juga nih. Apa tuh infonya? Dari Stefanus Arya. Oke, apa tuh Stefanus? Pokoknya tolong info KB dong. Saya pesan mie ayam Yami sama pasuk lo biar sama Bang KB. Lo parah banget deh. Wah, jangan-jangan mie ayam yang itu, Ji. Wah. Yang enak itu. Enak. Oke, tapi kali ini kita bakal langsung saja masuk ke dalam in-game. Di mana Onyx Esports versus EVOS Legends dan sepertinya RKT akan coba membuka visi di arah bottom lane di Profesor. Kalau misalkan aku melihat kayak gini ya, posisi dari open mappingnya sih udah oke banget untuk di setup. Tapi dari bottom lane-nya sendiri, boot-nya ini gak boleh kayak terkena pok terlalu banyak sih dari anti-match. Anti-match-nya bakal lebih optimal banget kalau misalkan dia mau melakukan push di arah bawah. Oke, tapi Keyboy bakal coba tertangkap kali ini. Langsung keluar begitu saja dari suara Keyboy. Recall. Oke, KB. Ini minggu gue digeplak sama Cornet sih. Gue ikutan dong, gue ikutan dong. Boleh. Nah ini juga ada yang salah. Ji, baru kita ngomongin meta Ji. Kenapa tuh? Langsung di chat.
Bang, Faramis Jungler dong. Ya minta aja. Oke, okay. Apa Pak? Faramis Jungler. Iya, ada yang request gitu. Oh. Nah, kita coba cari potensi, cari potensi. Jempol gua tuh udah kayak pen main ya? Enggak. Tangan ngetrol. Tangan ngetrol. Ini nih banyak nih. Rakyat-rakyat kayak OG itu banyak tuh. Tapi gua percaya sama dia. Dia ngetrolnya tuh masih apa memikirkan late game. Enggak, gua punya trauma sendiri sama troll soalnya. Apa? Saya mah selalu copat, saya mah jujur jujuran aja. Saya main copat. Jadi midlaner copat, jadi tank copat, sideline juga copat, saya mah sadar diri. Saya kan tadi ngomong saya trauma sama troll-trollan. Soalnya saya trauma sama diri saya sendiri. Oh, Ranger Mas Gio. Ya, dan tadi kita bacain salam buat anak EVOS Legend. Ada yang salam nih dari Adil PMRT. Katanya halo, kami permisi mau jadi salam nih buat Onyx. Salamin aja buat Onyx, bismillah dapat jersey bisa langsung deh Mas Gio. Kami ini juga ada salam juga. Tadi udah EVOS terus juga Onyx. Sekarang untuk Budi Mausan, hey Ranger Mas, salam ke Bunda Clara, tetap semangat kerjanya karena MPL tanpa dia bagaikan MPL kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula atau tanpa susu? Gue sih tanpa susu, sobol gue kopi pakai susu pakai gula. Lengkap. Apa Jill? Kasih tau. Ada nih pantun untuk dari Sabrian HW abis ke-26 Widi. Bang Gio, gue mau titip pantun. Ikut turnamen terus lolos. Cakep. Bayi macan nih bos. Geri. Boleh-boleh tuh yang mau ngirim pantun atau salam-salam bisa ke Fozianska, bisa ke BGWWP, atau Gio23, atau Talia Limberly, Momo Chan, dan juga Om Wawa. Ya, jangan lupakan juga ada Bude Mongstar. Bude Mongstar, ya. Ya, kalau mau kirim ke Kornet juga bisa, ntar dibacanya dari DM dia sendiri. Jihar, kau sengadi-ngadi deh minta Estes Jungler, Carmilla Hyper, Minotaur Hyper, udah. Ini lagi kata Jungler mintanya, yuk nanti. Ya nanti ntar malam kita coba ya dia, kebetulan kita kan sambil iseng-iseng streaming juga ya dia. Tapi ya gak request yang macam-macam juga aja, sih. Klasik aja, klasik. Coba oh enggak, sorry bro, sorry. Kita emang mental baja. Oh iya. Langsung coba ranked dong. Tapi meta soto ini namanya. Ada dari Yoga Pangestu. Apa tuh? Sun versus Persik. Yeah. And then Luminer versus Drian. GG Onyx versus EVOS, mekanik all out boss. Keren. Ada lagi nggak? Boleh teman-teman langsung aja kirim salam-salam. Karena sembari kita menunggu game pause karena ada technical issue, ya sebentar lagi kita doakan cepat selesai. Kita masuk game kedua nih ya kan. Pantunnya udah dibacain. Ada lagi nggak yang ngasih-ngasih pantun nih? Kalau dia ngasih pantun, takut kita bisa langsung nih. Oh, ada dong, masih banyak. Banyak, Pak. Bang, titip salam sebuat Bude Clara. Bilang kalau gua selalu love Bude, bede sedap. Kalian semua love Bude Clara, gak ada yang love Opung Wawa. Iya, Opung Wawa nih. Opung Wawa juga butuh cinta loh, guys. Ada salam nih. Cakap. Dari Wahyu Oktab. Cakap. Bang, salam buat teman-teman di sana. Salam dari Taiwan nih, nonton terus MPL. Wah, keren banget. Tadi ada yang bilang kayak, Bang, salam buat seluruh caster di MPL. Salam balik. Kalau misalnya dia itu nonton nobar and nonton bareng-bareng di counter HP-nya. Keren. Terus ada lagi nih, ini dari cewek nih, gue bacain kalau dari cewek. Buset, cepet lu gue liat. Ini Onyx cewek. Halo Bang, beda. Ranger Mas, aku Katrin, mau kirim pantun buat EVOS nih. Jalan-jalan membeli kaos, gak usah dilawan, EVOS bakal menang, bos. Mantap. Gue juga ada nih, ini kebetulan cewek juga nih. Tapi udah masuk game, nanti dulu ya. Dan juga buat nanya lawan kerja, gak aku balas, gak ada lawan kerja. Oke, kita langsung masuk ke main game. Gimana rank? Bakal coba untuk kebuka vision. Para pemain dari tim Onyx Esports gak mau merelakan begitu saja. Damage terlalu sakit. T-Boy memilih Tugur terlebih dahulu. Dan otot keren sudah hilang. Rian, Luminer masih bisa menghidupkan. Ternyata damage selama besar di sana. Dan setengah lihat situasinya, permainan yang luar biasa. Bahkan di sini, Persik harus benar-benar bunuh. Dan lihat para pemain dari tim Esports harus kehilangan banyak poin. Esports triple kill dari seorang. Boss for the play media. Of the media! Boss langsung mendapatkan media dengan Uranusnya. Wow, what a play banget! Seorang Uranus bisa mendapatkan Maniac di game yang kedua ini. What a play, Boss! What a play! Gila, untung dia gak ada mana. Kalau ada mana, aku yakin dia bakal diterobos. Iya, lihat dah. Dia dapat satu. Dia muter-muter lagi. Reknya dapet nih di sini. Dan double kill. Yeah. Oke, okay. Abis gitu. Ejector lagi, anti-match. Terus puter nih. Dan triple kill. Asyik ke Persik. Persik yang kena. Lalu dia ada di catch ya, salah satu skill yang
dia punya 4 staff dan jangan lupa juga sosial yang sangat mengesankan bagi teman-teman yang nempel sama Uranus. Makanya banyak Uranus di luar sana bikin juga Dominus Eye. Ya pasti. Selain nambahin armor, nambahin mana, dia juga memberikan slow event untuk teman-teman. Makin marketing headset. Kalau aku sih pagi. Hah? Uranus Battle. Wah, gak patut-patut di sini. Apa? Uranus juga pakai Uranusnya End of Battle katanya. Oh, dibunuh-bunuh monster. Titipan tadi. Oke. Mana-mana. Hari Jumat nonton NBL. Cakep. Oji memang ketua jomblo people. Hey, Bude. Bude di mana sekarang? Astaga, ya ampun. Ya ampun. Nih, ada mau salam-salam katanya buat seorang Oji nih. Bang, nitip salam buat Oji, kapan nikah katanya gitu. Siapa yang ngomong? Namanya Laksamana Saifuddin. Jangan Lupi. Cuma nanya doang kapan nikah, kenalin temen lain cewek cakep kasih gue. Cuma gitu, Ji. Nanti cakep. Ntar kayak pantun, ntar cakep. Oh iya bener. Gak, cakep kan relatif. Iya, kayak gini. Kalau misalnya ada orang bilang KB cakep, cakep-cakep aja, cakep, padahal cakepan kornet. Iya. Jelas, jauh lah. Saya sama kornet kan 11-12 ribu. Saya kan lebih cakep kebetulan ya. Hah? Katanya. Karena siapa? 12 ribu tadi. Oh 12 ribu tadi. Oke. Ntar, agak roaming, maksudnya apa? Lu roaming? Lah gua support, cocok nih kita. Goreng, gue goreng tri, goreng-goreng gak sih? Goreng-goreng dulu gak sih? Gini, gak apa-apa tuh noob. Yang penting timku jago di bos dam. Tam-t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 am. Bang mau pantun? Boleh. Ranger emas, bau kompos. Cakep. KB, bau cabai. Janganlah lawan Evos kalau gak mau kebantai. Bentar. Kasih tahu. Ini untuk yang namanya Jihar Hasoloan Munte. Diam gua, ini aja dah, cewekku buat uji, lu mau enggak? Biar gua omongin ke dia nih, gak gitu caranya jambal. Jadi kita bisa tuker-tukeran seperti itu, seperti tuker kartu yang terjadi antara Onyx dan juga Evos kali ini. Udah Trian, Boots, dan Sat, yang juga ngepok-ngepok ada dikeluarkan di sana. Oke, tapi ternyata tetap masih diamankan reklam Farhati, makanya karena salah Sat itu makin begitu saja. RKD Brownie pojok kali ini tukar oleh dua. Gak adil banget di arah bottom lane. Dapet Turtle, kehilangan dua. Rank memilih untuk mundur. Dan lihat ranknya, mencoba untuk bunuh diri saja. Dan betul masih dong. Baik time. Dia gak dapet kill. Tapi cewek di sana, mesti kejar seorang Clover. Gak boleh buang, langsung dipetir. Bukan sebarang petir dari seorang El Profesor Luminair. Luminair, El Profesor. Kali ini sudah berada di mid lane. Kali ini dengan Brian. Dan dengan Clover juga. Clover masih bisa pulang ke belakang. Gak mau ngambil resiko untuk terus menggayat seorang Brian. Gila, lampu-lampu sakit banget damage dari seorang Brian. E-boy bakal ada di arah mid lane untuk mendapatkan satu buah Little Wonder. Serangan versi bakal coba untuk nge-defend di arah bottom lane. Ini sebenarnya bakal coba defend saja dan itemnya aku mau lihat sedikit ya profesor. Udah dia menang atas profesor seorang Sat. Tapi dia belum, dia baru mau OTW ke ini nih. Raptor dulu, Raptor baru Golden Star. In a way, Holy Crystal bakal on the way juga untuk Clover. Dan jangan lupakan Luminaire, dia datang ditumbang dua kali. Dan ya, Lightning Transcendnya kalau misalkan udah jadi, ini bakal jadi double trouble banget. Tuh. Bagi teman-teman di sports. Dan tuh. Lihat kan, Vertik juga masih bisa nggak pasti semua, tapi ternyata ada saat di sana, tiba-tiba sakit, tapi menjadi pilihan, tapi ternyata Rek masih ada pendia, dan bahkan mundur ke arah belakang, dan Retribution, Israel RKT, lihat, lebih bisa menang, dia bisa dimiliki oleh seorang, cewek, tapi kali ini, Lumina dilempar, lihat ke arah belakang, mereka di belakang, saat bakal dibalikkan kanan, ada Clover, dan tinggal kita juga Chrono Trigger, bakal lihat, kiri, kanan, depan, belakang, Clover berhasil kabur dari frame face, dimiliki oleh seorang Rian. Iya, jaman force yang sangat-sangat ompon dari seorang Clover bisa menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilakukan oleh seorang lapu-lapu Rian. Di situ dia juga cewek. Maka itu. Nyangkut tadi gue mau ngomong cewek itu nyangkut gitu samping. Samping apa ya, hype banget coy. Iya, oke, tapi ini adalah mandiri Turtle Camp. Kita lihat, ada anti-mate di sana. Coba mengganggu. Pace dipukul mundur dengan Reaper Fighters. Menunjukkan serangan anti-mate pada blok arah belakang. Dia menjadi pilihan. Dia terus sakit. Asyik ini Israel. Pace mendapatkan satu sampai asap force. Memilih untuk garis seorang anti-mate. Ditangkap begitu saja kibanya. Kita lihat cewek. Bahkan kembali di dalam salah-salah. Pace itu untuk meng-cover seorang cewek. Dan bahkan cewek harus tumpah juga. Namun kita dapatkan anti-mate membalikkan keadaan. Dan Odin ke
kali ini harus kehilangan parcel banget ya. Apakah ini comeback is real or not? We will see everybody. Karena kita lihat Evos benar-benar udah bisa menjaga ritme permainannya. Dan kali ini turtle yang kedua sudah mulai hadir. Mulai di box-box saja oleh Frank Verki. Iya, entah kenapa Ultimate benar-benar mengubrak abrik rumah tangga dari Onyx Esports sih. Dari tadi yang benar-benar rukun, tiba-tiba der langsung dengan satu Electro Final Blow. Dia membuka satu buah setup yang manis dan berbuah hasil bagi Evos. Tapi jujur gue suka banget Ultimate sudah balik ke arah agresifnya. Yeah. Karena kalau misalnya lu pada sadar Ultimate tuh semenjak kemarin mereka belum menemukan tempo permainan dari Evos Legends. Agak cukup pasif. Padahal dulu Ultimate dengan kayak Bursa, Fanny atau Cungus, kalau Tamus, Barbar di bumi. Dia benar-benar barbar. Pada blok arah belakang, Sas jadi pilihan. Itu tuh clear minion, wise choice. Dan bahkan Persing kali ini gak tahu dengan ada di seorang Bursa. Mulai tujuan ke arah belakang di seorang Persing. Dia bisa dibalikkan ke kanan. Terlalu tak kita bahkan Persing harus sumpah oleh seorang bayi Landa. What a play from Sas di bottom lane. Dan Ultimate yang udah mulai sekarang juga gak bisa dikejar oleh seorang cewek Keyboy kali ini. Masih bisa selamat tentunya di kerugian yang cukup besar. Persing, sang jungler harus pulang di tangan jungler dari Onyx Esports. Sas. Ini mulai bahaya, Sas menyentuh 6700 gold. Tertangkap seorang Rian, gak boleh gamsat, gak bergantung kemana-mana. Lihat damage-nya dari RKT, ada Clover, Synchro Vision, Chrono Dance, dan Zaman Force-nya terbuka begitu saja. Dengan ada logo Evos di sana, gak diinjek-injek lagi sama seorang Clover. Ultimate udah dikeluarkan, dia mungkin banget teamfight balik sih. Lihat Clover-nya juga udah mulai di engage, dan Lumina harus tumbang kali ini, teman-teman. Iya, yes. Benar banget. Benar banget, dan bisa dibilang Bootsnya benar-benar menyebalkan, bahkan di sisi dari tim Evos Esports mereka kewalahan untuk menangkap seorang Sas dengan pass hang yang dia miliki. Dia belum dapetin purple buffin, tapi dia bakal coba mengamankan satu orang Ultimate kali ini. Sas ditinggal begitu saja, Ultimate versus Drian, versus Keyboy, bahkan ada cewek, ada Sas juga. Apakah bakal coba di counter saja, tapi Monton Shaco telah dibuka, Rektor tangkap, Revited, Imperial Justice memilih untuk mundur terlebih dahulu. Imperial Justice for Living, kalau katanya Rek kali ini mengamankan dirinya dari serangan 4 orang Onyx Esports. Kalau ketangkep itu bos dipukulin satu warga Onyx Esports, bos. Tapi ini Sans gak boleh terlalu ngasih nafas untuk Persik. Kalau dia udah punya WON, ini bakal berat banget dia untuk masuk tiba-tiba dengan Blazing Blade-nya. Ingat, dia harus benar-benar neken dan kalau bisa bos harus cutting minion dari Evos Legends yang mereka gak bisa melakukan loh. Malah menurutku sekarang juga nih Winom Legends harus diamankan untuk Sans sih. Karena ketika nanti dia Blazing Blade ke arah belakang, jangan sampai dia malah di-engage balik sama seorang Persik. Apalagi mengingat kali ini untuk magical damage, Evos Legends punya Eudora dan juga ada Arik. Yes, benar banget ini dan bakal lebih sakit banget ya dari seorang Sans. Dan gak semuanya kan pasti bikin Winom Nature. Dan pasti gak semuanya bikin Winter Pressure. Yeah. Dan Sans bakal enak banget seperti yang udah gue bilang. Dan juga sekarang belakang, Persik memilih untuk kamu terlebih dahulu. Clover terkena satu buah stat, ada Synchro Vision, Chrono Dance, Rian, Keyboy, gak bisa pulang, maunya digoyang, masih ada damage yang dikeluarkan, tapi Keyboy berhasil kabur di belakang sana. Ada Benedetta bisa untuk mengkating, Clover gak boleh pulang, maunya digoyang, Benedettanya. Tiba-tiba Cinta datang kepadaku, saya menjadi pilihan, Never Night, Death dikeluarkan, tapi ternyata saya masih campur tahan, passing sana dengan panas marahnya, masih tak berhindari, dan berhasil dapatkan satu poin tambahan, setidaknya. Kali ini Persik masih mencoba menumbangin seorang pun, tapi damage-nya terlalu besar, Persik gak bisa berbuat banyak, terlalu sakit, damage yang diberikan oleh seorang pun, dia ada masalah, coba kabur, mama, tolong aku masih bayi macan, mama. Benar banget, masih bayi macan, gak mau takut digodain sama Om Boots, ma. Dan kali ini Ultimate sudah ngambil objektif yang kedua di bawah tertentang sana. Dapat tarto yang pertama dan kalau kita lihat, Boots, Sans, juga Drian. Nah, coba pokara Lord yang pertama kali ini. Oke, dilipat, Luminer harus hilang. Langsung ada dapat di satu poin dengan Brave Fighters-nya. Ultimate sekarang belakang, Sans sudah Blazing Blade. Ini berbahaya, dan hampir saja diri-reset begitu saja. Persik memilih untuk mendapatkan darah terlebih dahulu baru tiba kembali. Ultimate-nya mengejar, di mana kau, Sans? Di mana kakak berada? Sans lihat, begitu-begitu saja. Gak ada strike-nya, dan Sans pun harus tumpang. Bagi banget permainan dari suara Ultimate. TV-nya di arah belakang, itu seorang Ibi pulang tumpah, dapatkan Persik pasti bisa bertahan. Tanpa mengumumkan seorang Persik pun harus tumpah begitu saja. Pertarungan yang adil di arah bottom lane dari kedua belah tim. 3-2 untuk Evos kali ini. Dua orang harus tumbang, Luminer dan juga Persik. Berserta juga Sans, Drian dan cewek harus tumbang semuanya. Dua jungler tumbang tentunya kita pastikan tidak akan ada Lord dihasilkan sampai tunggu mereka datang di Land of Dawn kembali. Yes, benar banget, tapi kali ini bakal coba diambil purple buff-nya oleh seorang bot, sayang sekali. Oh, gak jadi. Walaupun kamu adalah panutanku, walaupun kamu adalah seniorku, sorry banget Antimake, goreng-goreng dulu gak sih, kata bot. Tapi lihat sini, spell fame yang dimiliki sama Antimake benar-benar on point banget. 7 point kill,
7% tambahan ditambah dengan kita tahu sendiri udah ada 8% dari awal dari anti-mission itu 15% sama 20% 35% spell fan dia gak bakal bisa ditumbangin dengan mudah Ranger Mas. Minimal kalau misalkan untuk numbangin anti-match butuh sekitar 2 stun dulu baru mungkin anti-match bisa putar kaki. 2 stun dulu. Oke oke, kali ini bisa dibilang kita lihat permainan dari Wipos dan terpengaruh, bahkan dari goldnya pun tidak berbeda jauh, terus perak saja yeah. Dan dari segi poinnya juga 17 sama. Ini kalau misalnya bisa gua bilang, Versik gak boleh ada di map. Udah gitu, Versik yang dibuatkan oleh seorang Versik juga tentunya membuat pernyataan dari tim Wipos masing-masing juga gimana rekan-rekan atau lawan-lawan mereka berada. Dan kalau bisa Sasi ini gak boleh keluar duluan. Kalau aku malah mikir Boots-nya gak boleh keluar duluan. Dari tadi dia nge-flag soalnya. Kayak tadi, tim fight-nya masih sama gitu loh maksud aku. Boots-nya okay, bener-bener gak boleh keluar. Yang ada di mid ya, seperti yang ada iya, seperti sekarang kayak dia cutting minion, 2 lane. It's okay, yang penting dia gak nongol duluan dan stack-nya tetap gak habis gitu. Oke. Okay. Ini kayak template-template juga ya penyerang dari sini. Jadi mungkin ada yang baru. Kita lagi match yang sila di tangan Satsya. What happened? Ayah naon bro? Terlalu memasangkan keadaan bahkan Shelton didapatkan oleh seorang anti-match. Kali ini dia mendapatkan gold untuk seorang Sans gajian. Dan Versik merelakan satu buah purple buff-nya untuk seorang Clover. Karena dia tahu ini udah masukin ke yeah. late game. Ini bisa jadi hero scaling dan bahkan nanti Clover yang akan bisa menggendong di game kali ini. Ya gak ada yang tahu kalau misalnya Clover benar-benar bisa dikasih. Dan kita lihat Boots yang udah terlalu offset dengan di sana. Berserta dengan Kibo yang mencoba untuk memberikan damage ke arah Rek-nya. Sementara Sans mengambil alih-alih Lord yang pertama kali ini. Udah mulai dipok-pok aja. Gak ada NOD. Oke, kali ini gak ada NOD. Ada Clover dengan Sikrovic dan Granode. Closing Wet. Dia tolong pesan. Satgasnya berbomb banyak dan Satgasnya tumpangkan kita sadar setelah Clover lihat dan bahkan terus shutdown. Kali ini para pemain dari tim Evo Legend bergerak dia cukup besar dan mutakar gak ditumpangkan gitu saja. Panas marah habis saja menumbangkan mati ada cewek menggambar pergerakan dari seorang bus. What a play bro, cewek-cewek save the day. What a play banget. Dan kalau kita Versik yang masih selamat, Keyboy Drian seperti harus mundur ke belakang setelah tadi war besar-besaran menumbangkan jungler mereka yaitu Sans dengan 3-3-15. Benar-benar harus hati-hati dari Sansia, jangan sampai tertukar kembali. Kalau tidak mau, Lord bisa dicolong. Dia punya win of nature mungkin, tapi dia belum tentu bisa dadah besa cewek seorang diri. Gak bisa pula, mau jadi goyang. Ada Prefighter, Lord dikeluarkan, ada satu buah panoklon. Dan ternyata udah ada satu buah Prefighter dan bahkan cewek. Nice. Gak boleh pula, mau jadi goyang. Prefighter bertukar satu untuk satu. Antibet mau kemana, gak boleh pula. Kali ini langsung damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Uranus Boots. Empat orang mesti menghabiskan antimatch. Ini benar-benar bahaya banget seorang antimatch. Mesti empat orang KB. Yes, buying time-nya juga luar biasa banyak banget. Tapi antimatch kalau menggunakan kayak gini terus ya, dia nggak bakal dapetin pattern yang optimal untuk melakukan split boost. Karena dari tadi dia benar-benar nolong banget teman-teman dari Evo Legends. Tapi jujur kalau tadi misalnya antimatch kayak gitu, kenapa nggak teman-temannya lo? Iya. Iya, harusnya. Nggak, maksudnya ini udah ngebuka nih, bukan cewek. Pasti covernya dateng. Iya. Kenapa nggak dia lo? Karena kosong tuh ya. Iya, karena kosong di bagian luar. Bener gak sih kalau menurutku begitu? Tapi baik lagi sih, entah apa yang mungkin tadi lagi reset kah, entah menunggu Versik dengan beberapa buff-nya, atau bahkan sekedar kayak mereka belum terlalu berani untuk ambil decision gitu. Karena untuk dari hero cuma doang yang tersisa untuk nyatakan damage yang tinggi banget dari teman-teman di sport. Benar banget. Tapi lihat, kami kita lihat kita lagi bakal ada apa? Tas. Tas. Oke, San lihat bakal dengan tiketnya Evo dan juga Onyx saling respect kedua belah pihak. Dan bahkan San harus mundur sedikit-sedikit, Boots juga punya kunci. Wow, ini gimana cara memanginnya Boots ya? Bisa dibilang 1-5 kali ya. Aku malah mikir San kayaknya lebih butuh hati nasi loh sih. Iya, Boots sekarang. Iya, karena udah ramai banget ini udah pakai 3 match ya. Oke, anti match seorang diri. Kalau ini terpick up lagi, ini bakal menjadi bahaya. Menjadi bencana. Oh no, dibalikan keadaan. Alexo, pada blow. Dan seperti yang sudah gue bilang, kali ini bahaya banget. Anti-match, pasti bisa deh. Pasti dikocek. Ini dia, anti-match. Leon dan anti-match terbang untuk berkabar dengan Pak Ibu. Dan dengan Tengki, mana banget Kimo yang ditumpangin. Begitu saja, Clover, Blazing Duel. Sun, gak bisa memberikan damage. RKT, diberikan sin blok-blok. Dan bakal coba di stun begitu saja. Cewek, sekarang tuh mau, udah harus hilang. Trian belum sembunuh. Pun, bakal coba dipasang keadaan. Dan damage, dan cukup bertahan. Nice. Shutdown, di arah midland. Trian pun harus juga hilang. Dan lihat, final blow pasti bisa selamatkan oleh anti-match. Anti-match, final play. Pai Fajan masuk dengan tiba-tiba ke kandang dari Sang Landa. Luar biasa sekali ya, anti-match benar-benar jadi pion utama untuk membuat porak-porandanya Onyx Esports.
dan kali Lord terbuka lebar. Kali ini sudah waktunya untuk Vercik bongkar Lord. Bayi macan benar-benar mengaum keluar dan bahkan mendapatkan torang masih pelan karena masih bayi. Iya. Masih bayi. Coba, coba versi kalau muang gimana? Kape? Ingat bayi macan. Bayi macan. Umurnya masih muda. Masih muda. Ya kan? Tapi dari tadi ya, aku memang melihat anti match ini jadi salah satu patokan. Bahkan dia bikin blade armor untuk meminimalisir damage daripada Samsa sendiri. Onyx Esports selalu dan selalu. Ketika bertemu dengan mantan, penyakitnya masih sama. Iya, benar banget. Ngincer mantannya terus. Iya, semuanya mata hijau. Langsung bisa dibilang kali ini Lord yang sangat unggul didapatkan oleh tim Evo Legends. Itemnya silahkan Profesor yang terhormat. Aku nggak tahu lagi melihat item kayak gini. Sun sebenarnya udah sangat strong, tapi anti-match membuat hal dan terobosan yang sangat luar biasa dengan Queen's Wings. Dia bikin juga dari brute force, movement speednya makin luas lagi. Dan cooldown reduction, jangan remehkan cooldown reductionnya dari BDDT ini. Bakal bener-bener ngebayangin banget dari teman-teman Onyx Esports. Sementara melihat dari seorang Boots-nya sendiri, berkaca dari Boots, akhirnya Luminaire sudah mengamankan satu buah Necklace of Durance. Dan ini bakal jadi ancaman. Oke, tapi kali bakal coba dipaksa dari RKT di arah mid lane. Bakal dibuka Mountain Shocker dan terlihat vision dari para pemain dari tim Evo's Legends. Bahkan versi cuma mengeluarkan retribution-nya untuk membuat Boots karena dia cukup besar. Ip udah mengeluarkan ultimate-nya. Papa Lord Terhormat sudah masuk di arah bottom lane. Lord cukup sakit. Sun, seperempat darah. Bahkan base yang dipukul. Kelompok langsung ke arah belakang. Berjengkar soal cewek. Ultimate gak peduli apapun terjadi. Dan cewek menjadi pilihan. Sedangkan war di sana. Kekurangan orang dari tim Onyx Esports. Sun udah mengeluarkan satu mobil ultimate. Gak bisa berbuat banyak. Bahkan Sun gak dapetin point kill. Dengan blessing duetnya. Seret top lane. Versi mendapatkan satu buat turun bersama dengan suara Luminaire. Ini bencana. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Sayangnya Onyx Esports juga masih bisa melakukan defensive yang sangat baik. Walaupun kehilangan dua turret sekaligus. Tapi kalau kita lihat, Lover mencoba untuk jamal ke arah depan. Tapi gak mau progres ke depannya lagi. Mencoba untuk pelikan dari keluarga suara Keypoint. Tapi lagi-lagi YP membuka ultimate-nya. Gak ada yang bisa di sana, cuma ada papan catur. Yuk, catur yuk, by one yuk. Isian yuk. Caturnya isian yuk. Caturnya isian yuk. Tadi reward manipulation sebenarnya dari seorang cewek itu on point banget ya. Bikin membuat tim lawan atau Evo's Esports, Evo's Legends sendiri kayak udah ngerasa gitu slow-nya, keslowan gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat dari track-nya perlu banget diapresiasi. Dia tahu ketika reward manipulation dikeluarkan, dia langsung memberikan stun ke arah cewek dan akhirnya membuat itu dan ini kalau misalkan kita ngomongin masalah Masmen dan dia, ya, mungkin ya RKB lah. Kalau RKT jadi tank, wah ini KBKT. Iya, ini RKT, belajar dari KBKT. KBKT loh. Tapi Drian ini bagus banget. Parah. Kalau misalnya ada Drian, dia tadi tuh gak peron-peron atau dari kayak frontlanernya bener-bener kayak bakal langsung dimakan gak sih? Dan Iboy kan langsung dia rontokin dari tadi. Dan bahkan gak ada yang bisa ngerontokin Drian. Indonesia buset bro, gede banget. Dan bahkan durability-nya tebal, sebar, barang tebal. Ya bahkan ini dari 22 total kill dari Onyx Esports, 12-nya dari Drian asisnya. Ya, ngeri-ngeri banget. Hampir setengah ya kalau bisa dibilang. Gila, lihat aja lo masuk pakai Brave Fighters, dia acak-acak, dia mainin pedang gelap segede gitu. Dang, 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 gitu. Pakai nada yang sama ya? Masih pakai tingkat-tingkat. Ntar deh, masalahnya satu deh. Apa itu? Gua udah tau nada aja udah suku. Iya, nggak usah banyak waktu. Tahun ada dulu, dari belakangan. Benar. Gimana? Kalau skillnya Granger, Rapso di Indah Bernyanyi. Ini versi bisa dimakan sih, percaya sama gua. Ini versi bisa dimakan. Tapi balik lagi, ini udah ada flicker lagi dari Keyboy loh. Ya, Keyboy udah punya flicker sih, benar. Ini bahaya banget di flicker langsung ejector, bahaya banget. Tapi ternyata Boots dari pilihan yang Boots banget ditumpah. Nice. Ditut saja, ada keluarga si Kromisa dan juga Kronodesia. Sedangkan itu Trialog memilih untuk bunuh terlebih dahulu. Dan ini menjadi bencana, kenapa? Onyx Esports 3 detik lagi. Selamat datang, Bapak Lord yang terhormat. Yang kedua telah datang kali ini dari Evo's Legends. Sepertinya sudah melakukan bongkar Lord. Gak mau disia-siakan begitu aja. Dan kali ini mereka ingin memastikan kemenangan di depan wajahnya. Oke, kita akan coba disabarin dulu dari tim Onyx Esports. Kamu tahu terburu-buru dari anti-match juga hanya untuk membuka vision doang. Anti-match mengganggu pergerakan saja. Dari Evo's Legends harus sabar lagi. Dan Onyx Esports mereka harus mendapatkan momentum boot. Memang kita tahu terlalu tanky. Memang kita tahu tidak bisa, hampir tidak bisa mati. Yes. Tapi ingat, boot
tetap adalah food, tetap orang, yeah. Tetap bisa tumbangin. Sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi, sama-sama bisa digoreng-goreng. Bener. Dan juga jangan lupa, papan catur dari seorang cewek ini gak boleh ke salah tempat. Iya, gak boleh ke skakmat sih. Gak boleh ke skakmat. Karena ketika nanti bakal dijahit apalagi sama Clover, Clover punya zaman force. Bukan zaman force-nya tapi purify-nya, itu bisa menyelamatkan Clover ketika urgency. Iya, dan kita lihat juga ternyata di arah midland, bakal coba dikawal pergerakannya. Di bawah komit. Dan bahkan Persik membuat satu buah defensive potion. Cewek udah punya Holy Crystal, bakal coba dipaksa. Persik dari depan, bakal ada Monty Shocker. Papan caturnya sempat dilakukan dari seorang cewek, tapi damage-nya terlalu sakit. Dikawal di arah midland, ada yang ini bitter yang dikubah di goce. Clover masuk, dengan single visit. Jordan Dance, menangkap seorang tak. Satu letakkan, tapi masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi mereka tumpang itu saja. Beria masih sisi. Dan match-nya ini, pantana! Emotis Bond! Berhasil menumpangkan Odi! Dan ini adalah kegagalan.